ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan mencemar duli pada majlis penyerahan kerja program Baik Pulih dan Bina Rumah Baru di atas tanah Kesultanan di daerah Pekan. Pada kunjungan itu, Seri Paduka Baginda telah menyerahkan 3 projek membina rumah baru manakala 2 projek membaik pulih rumah Asnaf. Difahamkan sejumlah RM2 juta telah diperuntukkan bagi memperbaiki dan membina rumah baru bagi 38 buah rumah di daerah Pekan. Sementara itu, seorang warga emas Encik Mustafa Kasim berusia 79 tahun berkata, beliau sangat terharu dan bersyukur sehingga menitiskan air mata di atas kurnia membaiki rumahnya yang sudah uzur dan mengalami banyak kerosakan. Saya berterima kasihlah kerana saya dapat duduk dengan selesa di pondok saya ni. Kalau tidak, saya tak tahu macam mana saya boleh tidur atas jambatan, bawah jambatan macam orang duduk dekat Kuala Lumpur tu. Tapi alhamdulillah, syukur saya banyak-banyak. Terutamanya kepada kepada Duli Tuanku dan Tuan Agong. Manakala seorang lagi penerima, Encik Syed Muhammad Arifin Syed Hussein berusia 52 tahun berkata, keprihatinan baginda Tuanku dengan menggunakan sebuah rumah baru buat dirinya bersama 8 sekeluarga amatlah dihargai. Dia yang bekerja bersama Alam Flora sebelum ini tinggal di rumah di atas tapak yang sama, namun keadaan rumah yang lama dan uzur adalah tidak selamat.